Oke cuy, welcome back di Cu Gaming ya. Kali ini gue mau liatin gameplay gue kemarin waktu kejuaraan mingguan ya. Ini belum mulai, nah sekarang baru mulai. Ini by the way, di mall kejuaraan mingguan ini kita bisa beli Essen ya, sama bisa beli ini hati juara, isinya fragment bintang 5, ada rune matahari, rune bulan, sama fragment acak ya, beberapa buah. Dan ini ada armor cahaya suci yang lumayan bagus sih. Dan ini peringkat sementara. Terus oke lah, ini hadiah dari rank 1 sampai 3 ya. Dapat Sabit Reaper, nambah itu HP 2% dan attack 2% ya di artefaknya. Oke cuy, gua skip aja langsung ke 64 besar ya. Ini di pertandingan pertama kita lihat bagannya ya, seperti ini, kurang lebih hampir sama sih kayak kejuaraan mingguan biasa. Jadi ini nih ada berapa grup ya, kayaknya ada lumayan banyak, sampai grup G kayaknya sih. Grup E, grup F, abis ini gua ada di mana nih? Gua ada di G ya. Ini nih di G, Red Chu lawan Red Helios. Oke cuy, sekarang kita lihat momen ketemu anak Will sendiri ya, Red Helios, di babak pertama penyisihan ini. Oke cuy, sebelum itu jangan lupa subscribe dulu channel ini, dan jangan lupa like dan aktifkan notifikasinya ya, supaya nggak ketinggalan info seputar Idol Legend. Soalnya channel ini update tiap hari untuk sharing ke kalian yang membutuhkan informasi, membutuhkan hiburan gacha-gacha, membutuhkan penyegaran ini gitu, pikiran. Oke cuy, kita balik lagi ke laptop. Dan sepertinya pertandingan kali ini akan dimenangkan oleh gua ya. Dimana hero musuh sisa 2 lagi, Pan sama Galene. Dan ya, berhasil. Oke, next game. Sekarang gue mau prepare dulu ganti hero, soalnya ketemu Panda Boy ya. Gue nggak mau pakai Jormun untuk lawan dia, gue pakai Pakri. Pakri masukin. Oke, udah, tinggal nanti atur array ya. Soalnya Panda Boy juga lumayan hero-nya sih, bagus juga. Nah, ini hero dia udah gue pakai juga, ini Pakri-nya gue pasang ya. This is game. Oke cuy, kita lihat. Waduh, musuhnya nyerang duluan semua nih. Kayaknya speed semua itu intunya, runnya pakai speed. Ditambah lagi itu ada Ilsha. Beuh, speed gue berkurang semua nih. Untung nggak mati. Tapi kok tadi spingnya nyerang ke Pakri, nggak ada damage ya. Sakit. Hainer jiwa. Kena stun sih ya, Stepan. Ini heranya nyebelin sih kayaknya. Aduh, Zeus gue kena silent lagi. Penuh lagi, no.
tarian pedang. Mampus. Widih, sping gua sekarat dong. Masih hidup, masih hidup. Oke cuy. Mantap ya, sping gua ngejadi mati dan masih hidup sampai sekarang. Dan musuh sisa Ilsa sama Oracle aja ya. Mati. Buset, hidup lagi dong. Nah, kelar no. Dan pertandingan ini dimenangkan oleh Pride Chu ya. Gue takut kalah tadi lawan dia. Udah rame nih. Oke cuy, sekarang semifinal ya. Gue ketemu LS Kid. Suwe banget dah. Nah, ini di semifinal gue juga mau bet dia sih kayaknya. Ya all in aja ke LS Kid. Itu emang bakalan dia yang menang kayaknya sih. Gak ada harapan buat gue. Dan ini gamenya ya. Udah speed semua, damage-nya sakit. Beh, ini udah jadi bulan-bulanan nih harap gua. Masih nunggu Oracle sama Hell gua nih, belum jadi. Itu Raphael-nya tuh yang ngeselin. Kalau nggak ada Raphael tadi bisa sakit lumayan sih di damage-nya. Tuh kan dibagi-bagi. Lihat nih nanti sadis kayaknya ini si Draclore-nya. Masih kena stun dong Draclore-nya. Dia hidup udah rata itu ngeluarin skill yang areanya kayaknya. Jos, buset, langsung mati tuh Zeus gua, nggak ada obat. Dan ya pertandingan dimenangkan oleh LS Kid. Ada haters cuy, heavy end tuh. Aduh, sia nggak masuk top 3 aja belagu. Oke cuy, all in aja kita ke LS Kid ya. Ini game grand final nih antara LS Helin sama LS Kid ya. Aduh susah nicknya. Sama-sama satu guild ini kayaknya yang menang LS Kid sih. Kuat juga itu Akainya. Tidak Raphael. Ih, baperan dasar Kai. Dan oh ya cuy, buat yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Tolong bantu support channel ini. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu setia di channel Speed Gaming ya. Oke. Dan
ini pertandingan masih berlanjut. Anjay, sakit bener barusan. Rata dong itu. Ih, gak jadi itu pannya masih hidup. Buset dah, kena stun dua orang itu, Rafael sama Pan. Peo, Draklornya sakit, langsung bunuh dua orang dong. Dan ini ternyata menang LS Kit ya. Gajihan dapet bet lumayan gede nih. Si Kit too strong cuy, keren dah. Dan ini tiga besar kejuaraan mingguan ya, dan gue masuk ketiga, juara tiga nih, lumayan lah, alhamdulillah. Dan ini ada hadiah juga nih, dapet sabit itu. Nah ini oke cuy, sekian aja dari gue yang bisa gue sharing. Jangan lupa bahagia dan teruslah semangat ya, upgrade hero-heronya dan main Idle Legend. Oke, sekian dari gue. See you next time and bye-bye.